Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sohbi ajmain. Amma ba'du. Dan pemirsa Sima TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan liputan khusus tentang kegiatan Simfoni Hasanah Bangsa Sekolah Islam Sebelah Malang, di mana kegiatan ini merupakan unjuk kreativitas ananda semuanya yang ikut bergabung dalam ekstra kurikuler di bidang seni, dan sekarang inilah mereka akan tampilkan kebolehan mereka dalam bidang seni tentunya. Dan pemirsa Sima TV yang berbahagia, setelah 2 tahun Simfoni Hasanah Bangsa ini vakum karena adanya virus COVID-19, kembali Simfoni Hasanah Bangsa hadir yang akan menyemarakkan penerimaan rapor semester ganjil 2022-2023. Bagaimana keseruannya kegiatan Simfoni Hasanah Bangsa kali ini? Mari kita ikuti bersama. Tegak, tegak,
Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh 41 siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang yang terdiri dari 28 siswa SD Islam Sabilillah Malang, 7 siswa SMP Islam Sabilillah Malang, dan 6 siswa SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. وصحبي هي ذوي القرآن. صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن. صلاة الله والسلام على صحبي هي ذوي القرآن. وأدلي بيته الكرام. وصحبي هي ذوي القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
What's up?
Sadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada hari ini, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan kita semuanya bersama-sama menyelenggarakan dan mengikuti satu pagelaran Simfoni Hasanah Bangsa. Insyaallah ini pagelaran yang ketujuh. Bahkan andai kata tidak ada pandemi COVID, ini adalah pagelaran yang ke-9. Yang memang kami selenggarakan setiap tahun, setiap akhir Desember. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menampilkan talenta-talenta seluruh siswa atau peserta didik Islam Sabilillah Malang, baik itu TK, SD, SMP maupun SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, sebagai bentuk dari produktivitas pendidikan karakter, pendidikan ekstrakurikuler, bakat, minat, penalaran, baik dari bidang seni maupun keagamaan, yang semuanya ditampilkan dalam kegiatan yang kami kemas dengan tajuk namanya adalah Simfoni Hasanah Bangsa atau SKB. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Sabilillah kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiuddin, Magister Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang atas rahmatnya, yang atas maunahnya. Pagi ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk satu agenda yang dikemas dengan nama pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak, saudara-saudara semuanya dan anak-anakku, alhamdulillah tadi kita sudah mengawali kegiatan dengan baca Al-Quran, melibatkan ada 40 anak-anak kita dari tingkat SD, SMP, SMA. Selama pembacaan itu, di dalam hati saya terasa segar, di dalam hati saya merasa sejuk,
ini adalah buah dari seluruh kerja panjang 26 tahun Sabilillah ini berdiri, support dari seluruh masyarakat yang begitu penuh, hingga kita bisa melihat sepenggal dari kecerdasan, dari kepiawaian anak-anak kita. Atas perkenan seluruh ibu bapak yang hadir, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita sama berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang seperti kita dambakan. Maka kegiatan pagelaran orkestra simfoni Khasanah Bangsa saya nyatakan dibuka dan dimulai. Baik, hadirin yang berbahagia, saat ini telah sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu di pagi hari ini. Persembahan spektakuler, Ananda Sekolah Islam Sabilillah Malang. Tapi sebelum itu, agar lebih semarak lagi untuk memandu acara di pagi hari ini, kami panggilkan dua Ananda Sekolah Islam Sabilillah Malang yang berprestasi dan bertalenta untuk memandu jalannya acara di pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Zayan Nabihah,
kelas 8B SMP Islam Sabilillah Malang. Dan juga kami panggil Ananda Muhammad Farel Bintang Sumaharja, kelas 11 MIPA 1B SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ya. Bagaimana Mbak Zayan kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat Pak Awan. Dan pastinya tetap semangat menyambut pembelajaran di semester yang akan datang. Luar biasa ya. Meskipun kita mau liburan semester, semangat belajarnya tidak boleh kendor Mbak Zayan. Betul. Ya. Betul. Kalau Mas Farel gimana kabarnya? Kalau saya agak gugup Pak Awan. Saya deg-degan karena udah gak sabar melihat tampilan yang luar biasa dari teman-teman kita semuanya. Betul sekali Mas Farel. Tampilan spektakuler yang hanya ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Sepertinya itu sama yang dirasakan oleh seluruh hadirin yang ada di sini. Ya. Selanjutnya Pak Awad berserahkan kepada Mas Farel ya dan juga Mbak Zayan untuk memandu jalannya acara di pagi hari ini. Siap? Siap Pak Awad, laksanakan. Baik, untuk penampilan pembuka akan ada persembahan spesial dari Ananda siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang. Tampilan apa saja ini Mbak Zayan? Ada tampilan kolaborasi Paskibra dan Pramuka Sekolah Islam Sabilillah Malang. Dilanjutkan tampilan tari Wonderland kreasi siswa SD Islam Sabilillah Malang. Hadirin yang berbahagia, dari Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang, kami persembahkan Pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa Sekolah Islam Sabilillah Malang World Class Islamic Education Sekolah Pemimpin Peradaban Dunia tahun 2022.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Zayan, sebelum kita mulai kayaknya kita cek semangat dulu ini. Ikutin ya semuanya. Selamat pagi. 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 Tetap semangat. Ulangi ya kawan Mbak yeah. Zayan. Selamat pagi. 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 Tetap semangat. Nah baru ini semangatnya kerasa banget. Baik, hadirin semuanya, mari kita sambut para performer Pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa Sekolah Islam Sabilillah Malang 2022. Yang pertama, kita beri tepuk tangan yang meriah kepada 17 performer band Pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa Sekolah Islam Sabilillah Malang 2022. Hadirin, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada 17 performer band Pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa Sekolah Islam Sabilillah Malang 2022. Terakhir, mari kita sambut 46 performer biola Pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa Sekolah Islam Sabilillah Malang 2022. Hadirin, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada 46 performer biola Pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa Sekolah Islam Sabilillah Malang 2022. Dan yang tak kalah luar biasa,
dipimpin oleh konduktor Bapak Abdul Wahab SE. Beliau adalah guru kelas SD Islam Sabilillah Malang yang sudah mengabdi dan membelajarkan kepada seluruh siswa memainkan berbagai alat musik dengan luar biasa kepada seluruh siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang. Baik, kalau begitu langsung saja kita sambut bersama inilah Bapak Abdul Wahab SE. Thank you.
watan ya lal watan humul watan minal iman wala takun minal iman in hadu wala al watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan humul watan minal iman wala takun minal iman in hadu.
Give applause untuk penampilan kolaborasi paduan suara SD Islam Sabilillah Malang. Luar biasa sekali penampilan siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang. Sepertinya kita tidak boleh lupa ya Mas Farel untuk mengabadikan momen dan share lewat media sosial. Assalamualaikum, kami ucapkan pada.
Pertiwi meneteskan air mata meraputi merinti tak kuasa. Kini putra putrimu sedang berdoa demi nusa dan bangsa. Hapuslah kesedihan dan derita, hapuslah kesedihan dan derita. Bersatulah untuk Indonesia. Oh.
jalannya waktu serasa hidupku. Karena mula aku kan terus terpacu olehmu selalu. Kau ada dalam hatiku selalu. Atas kebersamaan hadirin semua untuk mensukseskan acara yang luar biasa ini. Semoga persembahan ini menjadikan ajang silaturahmi kita semakin terkat sebagai bagian dari keluarga besar Sekolah Islam Sabilillah Malang. Dan untuk seluruh siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang, semoga kita terus semangat meraih prestasi gemilang di misa yang akan datang. Dan sampai jumpa kembali di waktu yang akan datang dalam kegiatan yang lebih spektakuler di ajang bergengsi pagelaran orkestra Simfoni Hasanah Bangsa Sekolah Islam Sabilillah Malang World Class Islamic Education Sekolah Pemimpin Peradaban Dunia tahun 2023. Silakan kepada seluruh tim manajemen Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang untuk berfoto bersama dengan seluruh guestar pada hari ini. Kesan dan kesannya saya tampil di Sekolah Islam Sabilillah Malang bersama dengan teman-teman Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa yang luar biasa hebat banget adik-adik aku. Itu kemarin tuh persiapannya cuman hamin satu aja. Hamin satu tuh benar-benar kita cuman gladi resiknya cuman beberapa lagu aja dan itu langsung sukses. Jadi cuman ada perubahan sedikit tapi ternyata hari ini cukup sukses luar biasa. Pokoknya kesan-kesan aku bisa tampil di Sekolah Islam Sabilillah Malang adalah seneng banget ya, karena antusiasnya juga luar biasa, terus teman-teman musiknya juga luar biasa, pokoknya benar-benar mendukung sekali. Pokoknya Sekolah Islam Sabilillah Malang the best. Pagelaran Orkestra Simfoni Hasanah Bangsa tahun 2022 ini kita menggunakan tema Wonderful Indonesia, bagaimana keanekaragaman Indonesia dan bentuk cinta bangsa dan negara Sekolah Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah kegiatan ini diikuti oleh 431 pengisi acara dari TK sampai dengan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Dan kegiatan kali ini telah kita latih anak-anak setiap ekstrakurikuler hari Sabtu untuk mempersiapkan kegiatan hari Sabtu 24 Desember 2022. Kegiatan kali ini juga kita mengundang bintang tamu, guest star kita adalah Agnes Popa, juara 2
Pop Akademi Indosiar. Jadi untuk gestar sudah kita tampilkan bersama. Alhamdulillah sukses acara kegiatan hari ini, lancar, spektakuler sampai dengan selesai. Sampai ketemu di pagelaran orkestra Simfoni Hasanah Bangsa tahun 2023. Untuk kesan-pesan dari saya mengikuti acara Simfoni Hasanah Bangsa tahun 2022 ini, saya merasa sangat senang dan sangat puas dengan keseluruhan acara. Dan semoga di tahun-tahun kedepannya saya bisa mengikuti acara ini kembali dan bisa menampilkan yang jauh lebih baik. Kalau pesan saya untuk SKB tahun ini, setelah sekian lama akhirnya Sabilillah sudah mulai lagi Simfoni Hasanah Bangsa kali ini. Kesan saya buat SKB kali ini sangat luar biasa. Terus untuk semuanya, untuk guru-guru, untuk pengisi acara, untuk anak orkestra dan lain-lain, sangat luar biasa, sangat keren banget. Sabilillah, we love. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya wali siswa dari Farsyah Rahmi Wahira SMA Islam Sabilillah Malang. Saya sangat bersyukur sekali karena sejak saya menyekolahkan anak-anak saya di SD, TK, SD, SMP dan SMA Islam Sabilillah Malang, potensi anak-anak saya dapat berkembang dengan maksimal, terutama di ajang SKB Simfoni Hasanah Bangsa. Ini merupakan ajang yang luar biasa yang bisa menampung semua potensi dan bakat serta minat anak-anak untuk bisa dimunculkan dan dimaksimalkan. Terima kasih Yayasan Sabilillah, semoga selalu berlimpah rahmah dan barokah. Assalamualaikum. Sabilillah, we love. Baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi pagelaran orkestra Simfoni Hasanah Bangsa 2022 siswa Sekolah Islam Sabilillah Malang mulai dari TK, SD, SMP dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semuanya untuk tetap berkreasi, memotivasi kita untuk cinta bangsa dan negara. Dan ini merupakan salah satu karakter yang disemaikan di Sekolah Islam Sabilillah Malang, yaitu cinta bangsa dan negara. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa, jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19 yang ada. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pagelaran orkestra Simfoni Hasanah Bangsa 2023.